tuan-tuan perempuan, inilah acara yang paling paling ditunggu-tunggu. Oh. Oh, bertepuk tangan dia. Ini acara yang ditunggu-tunggu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tuan-tuan perempuan. Hari ini konten saya sukan nikah sekolah anak, sekolah kebangsaan Air Limau. Nampak? 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 Nampak rumah merah. Oh, tadi rumah biru. Sekarang ni daripada prasekolah dulu. Prasekolah dulu, sekarang sampailah apa tu, darjah prasekolah, darjah 1, 2, 3, 4, 5 dan yang akan melahirkan atlet-atlet Malaysia eh. Suatu hari nanti kita kena doakan. Kalau kita tak doakan, nanti nama Kampung Air Limau Masjid Tanah ni terjejas. Sekarang kita akan bermula pada awal sampai dia mewakili Malaysia. Tanpa membuang masa, jom kita tengok semua. Sekarang ini kita berada di Sekolah Kebangsaan Air Limau di Padang. Di Padang, Pak Padang. Alhamdulillah, malam tadi hujan, jadi tanah tak berapa keras. Cantik lah. Cantik. Sekarang ni acara 80 meter. 80 meter. Kita tak boleh 100 meter, kanak-kanak ni nanti tak mampu nak bawa. 80 meter dia mampu bawa. Penonton-penonton datang daripada 100 negara eh. Okey, kita tengok. Nampaknya kemenangan kepada rumah. Emak boleh elak-elak air rupanya. Kekalahan pada rumah biru. Sebab saya sokong rumah biru, sebab anak saya dia rumah biru. Ni atlet-atlet sekolah yang akan suatu hari nanti Malaysia akan melahirkan atlet-atlet yang berasal daripada Sekolah Kebangsaan Air Limau eh. Okey, anak saya dekat kemah tu, nampak? Kemah tu, nampak? Ramai ya penonton-penonton. Saya sangat terperanjat dengan kehadiran yang beribu-ribu yang memberi semangat. Alhamdulillah. Okey. Kita anak saya ni dia rumah biru. Rumah biru. Nampaknya rumah biru. Kalau kan kita tengok scoreboard tu yang tempat terakhir. Aduh, dulu dia rumah kuning. Dia jadi naik Johan ke Johan. Dia tak dapat nak apa tu? Tak dapat nak kicap lah untuk menjaya, untuk menang lah, untuk mengekalkan rekod dunia ni kan. Tak apa lah. Jom kita tengok ni. Ni tahun 3. Anak saya tahun 6. Tahun terakhir untuk sekolah kebangsaan ini. Dekat scoreboard. Mata. Allah. Allah. Nampak tu. Rumah hijau. Rumah hijau 529. Rumah kuning 629. Rumah merah 718. Dan rumah biru yang anak saya masuk ni tercurut rupanya. Aduh, macam mana ni? Ini bendera. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni ada lagi satu. Allah, rumah biru tempat terakhir. Aduh, macam mana nak naik ni? Tak apa, kita berdoakan lah. Kita berdoa pula. Kita mendoakan kejayaan untuk rumah biru. Mana dia?
meriah, meriah, meriah. Oh, sangat meriah. Oh, dahsyat. Larian tu di full start, full start. Sebab terlanggar becak sampai tu golik. Tak apa, tak apa. Kita teruskan lagi. Sekali lagi. Alah lagi. Okey, kita tengok. Tengok yang perempuan ni. Rumah. Rumah biru. Oh, rumah. Rumah biru dah penat dah. Yes. Rumah biru, rumah biru. Lain. Oh. Rumah biru yang terakhir. Sian, sian. Rumah biru terakhir lah, Ash. Rumah biru terakhir, sian. Tapi tak apa. Mungkin untuk wanita, rumah biru nombor satu. Tuan-tuan perempuan, inilah acara yang paling paling ditunggu-tunggu. Oh. Yang. Oh, bertepuk tangan dia. Ini acara yang ditunggu-tunggu ni. Okey, acara yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tahun 6 yang melahirkan. Oh yes. 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 The speed. The speed. Wow. What? Yo, oh, nombor apa ni? Ya Allah. Ya Allah, nombor 1. Wow. Alhamdulillah, rumah biru dapat nombor 1 untuk acara paling grand, iaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu sebab dia anak saya, sebab saya tukung semacam. Alhamdulillah. Inilah, inilah apa ni. Ada apa-apa nak cakap Abbas? Tak ada. Ilahilallah, bagilah kata dua. Aduh. 100 meter tahun 6 lelaki. Pergi ke pas. Johan. Tempat pertama rumah biru Ibnu Abbas bin Narizam. Tempat kedua rumah hijau Akil Iqbal bin Muhammad Nur Hajar. Dan tempat ketiga rumah kuning Putra Syarul Aiman bin Abdullah. Orang. 100 meter tahun 6 perempuan Johan. Dan tempat ketiga. Sila bagi sedikit ucapan atas kemenangan Menurut anda. Sarfina binti Azizi. Ah. Tanya anak-anak. Nombor 1 eh. Oh lama, macam tak percaya lah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan. Okey, agak lagi. Agak lagi.
Ya, ya, raja. Eh, cempaka merah. Cempaka merah. Ya, cempaka merah. Saya terjumpa cempaka merah. Cempaka merah. Hui. Cempaka merah. Cepat kamera. Oh. 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 Oh, biru nombor akhir. Saya tak sangka dapat berjumpa cempaka merah. Tapi biasanya kalau dalam cerita Pontianak, Pontianak ni keluar waktu malam. Tapi sekarang ni dia keluar waktu siang. Ini adalah 4x100 meter. Nampaknya rumah biru yang diwakili anak saya tempat terakhir. Tapi jangan kita rasa dia tak boleh pukul. Dia boleh pukul, insyaAllah. Ah, dia dah mula mengejar. Yang biru dah mengejar nombor rumah hijau. Speed lagi, speed. 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 Boleh kejar tu. Padahalnya dia menyerahkan pada anak adik abang dia. Abang dia menyepit. Huh. Abang dia speed. Dia tak bagi chance. Dan insyaAllah lepas ini pelari terakhir. Pelari terakhir. Alamak, ada peminat. Okey. Maka dikejar oleh Muhammad Not Abbas. Dapat nombor 2 je. Okey. Aduh. Okey, okey, okey. Tahniah, tahniah. Nombor 2, nombor 2 lah. Rantang ketiga rumah merah. Sekarang ini saya bersama-sama dengan pengurusi PIBG. Pagi ya? Apa? PIBG. Ha, pagi. Saya bersama dengan pengurusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Air Limau. Jadi kita berbanggalah dapat apa ni menemu ramah pengurusi. Apa perasaan pengurusi dalam apa ni sukan nikah pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Encik Nizam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama meraihkan hari untuk anak-anak dalam sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Air Limau kali ke-49. Jadi saya tengok Alhamdulillah hari ini sambutan daripada ibu bapa ramai yang datang bawa, bagi sokongan kepada anak-anak semua. Jadi mudah-mudahan suasana macam ini berterusan ke tahun-tahun yang akan datang dan bertambah-tambah lagi ibu bapa yang datang lagi untuk tahun-tahun yang akan datang.
Okey, soalan terakhir lah. Senang. Senang, pendek kan. Berapa ada anak ada masuk acara tak? Dan berapa emas yang dia dapat? Anak-anak sendiri kongsi. Sekarang anak-anak saya setakat ni 4 orang. Seorang sekolah menengah, 3 orang di sekolah sini. Jadi saya tengok yang emas pun saya tak pasti berapa orang boleh dapat emas. Tapi yang perah tadi dah balik rumah. Saya bawa hadiah. Dapat juga lah. Dapat hadiah, ada 2 hadiah. Yang lagi 2 orang dekat sini tak tahu apa hadiah. Emas ke perak rasa. Wallahualam. Yang ni dia gantung dah kat sini. Okey, itu sajalah ucapan daripada pengerusi ya. Ada apa-apa yang terakhir? Yang terakhir, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Terima kasih pengerusi. Okey. Saya pada hari ini pengerusi pun ada, pengerusi Bayi Beijing. Terima kasih. Jadi sekiranya dalam saya punya konten pada hari ini ada bicara yang kurang menarik, saya minta maaf kepada hujung rambut, hujung kaki, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.